Sejak kecil, pedangdut Eva Puka sudah diajarkan berpuasa. Meski proses belajar puasa dilakukan secara bertahap, hingga Eva memahami benar makna puasa. Dikala kecilnya, Eva suka batal puasa. Namun kini, tentu ia bertekad akan menjalankan puasa 1 bulan penuh. Kan waktu masih kecil sih, kalau orang tua mengajarkan puasa itu kalau udah dewasa itu wajib. Sebagai orang Islam itu hukumnya wajib puasa itu. Jadi dari kecil Eva udah diajarin yang awalnya bolong-bolong gitu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa kata orang tua, asal belajar. Jadi biar tahu maknanya puasa itu seperti apa. Terus kita menahan lapar juga, jadi menahan marah juga ya gitu. Jadi harus bisa mengendalikan diri aja kalau puasa itu maknanya di situ. Bulan Ramadan senantiasa menghadirkan kerinduan. Itu pula yang dirasakan Eva Puka. Menyantap makan sahur, buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, dan kegiatan ibadah lain yang hanya bisa ditemukan di bulan Ramadan. Mengesampingkan aktivitas duniawi agar fokus mencari pahala yang berlipat ganda selalu dijalankan oleh Eva Puka di bulan suci Ramadan. Kalau pas bulan Ramadan itu yang dikangenin pastinya sholat tarawihnya dan sahur, itu pasti sahurnya. Soalnya kan biasanya tuh kalau pagi-pagi, apalagi paling pagi kita sarapan, kalau pas nggak bulan puasa tuh kan pasti jam 10 siang tuh baru sarapan. Nah kalau sekarang sahurnya udah dari jam 3 udah menyiapkan masakan buat sahur kayak gitu. Jadi yang dikangenin seperti itu, suasana seperti itu.